ada 4 poin dan ngedraw ini minimal itu 3 poin. Dan sini kita coba ya. Aku dapatkan apa ya? Aku kalau pertama sih gimana ya? Oke, di kali ini ada event yang tersembunyi oleh Moontoon sengaja ya. Di sini aku mencari di sini di bagian Mobile Legend ini. Ini tuh gak ada eventnya di sini. Tak kenapa, aku pun gak tahu. Moontoon memberikan event rahasia dimanapun kita cari. Ini aku tunjukkan sama kalian. Kalau yang di Mobile Legend sini di aplikasi gamenya itu eventnya itu gak ada. Jadi kita berfokuskan kepada event yang kita spam chat yang kemarin. Nah, tanpa kita sadari bahwa Moontoon ini memberikan satu event yang dimana event ini juga memberikan kita skin. Di situ ada 2 skin permanen dalam situ, dan satu lagi itu ada skin trial legendnya Ghost Gusion kalau nggak salah aku, nanti kita cek. Nah, di sini yang anehnya, ini benar-benar aneh. Di event kali ini nggak ada di sini yang biasanya itu ada, ini dinamakan event rahasia. Nah, di event kali ini kita bisa baca sendiri dapatkan poin, yang dimana poin ini kita kumpulkan. Kita kumpulkan terus-terus dengan cara event-eventnya seperti ini. Ini misi-misinya. Tonton video dapat 1 poin, dan 1 poin bagikan sosial media dapat 1 poin. Itu apalagi, dan segala macam eventnya itu seperti ini. Ini misi-misinya sangat ringan tanpa harus top up dan spam chat seperti yang kalian lakukan pada event-event Mobile Legends ya. Di sini eventnya sangat ringan, dapat kita mendapatkan juga diamond kuning. Nah, diamond kuningnya ini nggak banyak, jadi incaran kita itu jangan yang diamond kuning. Di sini poinku ada 1 karena aku udah menyelesaikan 1 misinya. Yang kita incar itu adalah ngedraw ini, karena kenapa? Di sini itu ada skin Tigreal permanen sama Lunok permanen. Ya, kalau nggak ini Lunok apa Natalia ya? Nah, pokoknya itu permanen. Di sini juga bisa membuat grup-grup ini semacam apa? Tim gitu. Kita buat tim. Nah, di tim itu ada, kita kalau berhasil membuat tim, nanti itu dapat event atau dapat misi yang lain, dapat poin juga. Cuman poinnya itu udah berbeda dari kita nge-push poin dengan cara solo. Di sini kita bisa berparti, berempat, berlima gitu. Jadi kita bareng-bareng, yang mau masuk ke timku nanti kalian tinggal chat aja di kolom komentar. Tapi di sini ku baca ya, tim ini dibatesin gitu. Dibatesin 5 orang atau 4 orang untuk menyelesaikan quest ini. Jadi kalian bisa menyelesaikan bareng kawan kalian juga enggak masalah. Di sini yang trial itu Natalia spesial ya kalau enggak salah, sama Gusion Cosmic itu legend ya, legend. Jadi ya permanen tuh ada si Lunok spesial ya, Lunok spesial sama Tigreal itu Starlight kalau nggak salah. Nah, 2 itu permanen. Jadi kita ngedraw, sekali ngedraw ini pakai 3 poin. Nah, kalau kalian nggak mau ngedraw, kalian bisa langsung tukarkan yang pasti-pasti aja seperti diamond kuning ini atau diamond gold. Kalian bisa dapatkan atau langsung tukar aja, nggak perlu ngedraw di sini. Kalian tinggal ngumpulin poin dari grup atau dari tim atau dari misi-misi ini, terus bisa kalian apa ya, bisa kalian tukarkan atau ngedraw. Kalau aku sih ngedraw aja ya. Di sini tonton video nggak perlu ditonton, diklik kita balik lagi dapat 1 poin kan, dan 2 poin kita. Peraturannya juga dari grup, oh, 2-5 orang, berarti maksimal 5 orang, minimal 2 orang. Kalian bisa berdua atau berlima. Ini kebetulan aku emang lagi flu. Berarti itu bla 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 5 orang sehingga grup sebelum event berakhir. Sini event berakhirnya ini tanggal berapa ya? Masih belum dijelaskan sini event berakhir tanggal berapa. Di sini kalian tinggal invite teman kalian dengan cara mengundang di dalam grup itu ya. Undang grup, jangan yang lain. Kalau yang lain kayak gini itu lain lagi. Kalian kalau undang grup di dalam grup itu, undang ke grup gitu. Di sini misinya
aku nyelesaikan misi nyoba nih ya. Aku coba nyelesaikan misi dulu ini. Coba nyelesaikan misi biar kita ke draw. Oh, poinku udah 2, kurang 1 lagi nih untuk ke draw nih. Sabar, ini masih ada bug ini. Grup berhasil dibentuk sedangkan aku. Oh, mungkin kalau grup berhasil dibentuk itu di bawah sini, di bawahnya ini ada misinya keluar. Ini karena aku belum ada timnya. Jadi itu misinya enggak keluar gitu. Nah, jadi gitu sih menurutku. Jadi kalian yang bertanya-tanya, "Bang, ini loginnya gimana?" Nanti aku keluarkan ini ya. Aku keluarkan. Sabar. Di atas itu tulisan hadir login. Nah, di sini nanti linknya aku kasih nanti di deskripsi. Kalian kalau loginnya tinggal klik itu nanti. Nah, terserah kalian mau login dari mana. Mau login dari Mobile Legends-nya, mau login dari HP, Facebook, Google. Di sini aku biar yang isi-isi aja, biar yang gampang aja ya. Langsung aja ke login cepat. Login cepat ini di mana itu langsung ke Mobile Legends. Dia tuh balik lagi ke sini. Jadi kalau kalian nyangkut di dalam Mobile Legends itu dibiarin aja. Jangan di apa-apain, biarin aja. Di sini aku udah login dan nah di sini baru ada keluar deh peraturannya. Peraturan event, durasi event dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Lama lagi, berarti ini eventnya baru sih. Baru kali ini. Jadi kalian kalau yang baru datang ke sini beruntunglah dapat event ini. Kalian pasti enggak ketinggalan. Di sini 2 dan 5 player seperti yang kita baca tadi itu bisa di draw, bisa ditukar diamond. Berarti betul tadi yang kita bilang ya. Jadi kalian kalau yang mau enggak pasti-pasti, misalnya kan Muntun pasti nge-troll ini, enggak mungkin ini dapat permanen. Enggak mungkin. Yaudah kalian tukarkan aja ke diamond gold. Tapi cuman. Nanti kalau poinku udah banyak, nanti aku buat konten untuk ngedraw ini, apakah benar deh Muntun ngasih skin gratis permanen atau hanya hoax ya. Cuman kalau untuk kalian ya mau pasti-pasti aja, tukar diamond kuning aja lah, enggak apa-apa. Tapi kalau mau ngedraw, ngadu nasib sih ya udah ngedraw aja, karena ini kesempatan ada 2 loh. Skin ini ada 2. Skin Tigreal itu kan sama Lunok itu lumayan gitu loh, daripada kalian top up kan. Cuman ya enggak tahu sendirilah sistemnya tuh gimana. Ini aku selesaikan ini dulu ya. Aku klik, oh enggak bisa. Nonton video, klik pergi. Nah, di sini aku bisa nonton. Ada kan, udah siap kan? Enggak perlu nonton. Oke, enggak perlu nonton, aku balik lagi. Nah, enggak perlu nonton. Poin gue harusnya bertambah sih. Sudah selesai kok checklist. Harusnya bertambah. Seharusnya. Oke, udah betul kok bertambah. Di sini aku ada 4 poin dan ngedraw ini minimal itu 3 poin. Dan di sini kita coba ya. Aku dapatkan apa ya? Aku kalau pertama sih gimana ya? Waduh. Dan biasa sih kalau pertama emang gini, ini hadiahnya itu langsung ke akun ML kalian ya, langsung ke akun ML kalian di kotak surat hadiahnya langsung itu. Kalau dapat skin pun langsung ke situ hadiahnya. Jadi ya segini aja lah. Nanti kalau next konten poinku udah banyak atau besok, nanti pun juga nggak apa-apa, nanti aku update. Aku ngedraw nanti sampai dapat skin yang permanen. Dan satu lagi untuk kalian, kalau suka dengan konten ini tekan tombol like, dan kalau nggak suka boleh di dislike. Kalau ada yang mau bertanya di kolom komentar ya, terserah kalian mau nanya apa terkait Mobile Legends ya, yang aneh-aneh ya. Dan satu lagi seperti biasa, jangan lupa bahagia.